Energi kodam dimanfaatkan untuk kekayaan. Kali ini ada yang bertanya kepada saya, Kang Eko, apakah bisa energi kodam dimanfaatkan untuk menjadikan kita ini sebagai orang yang kaya? Oke, begini, saya tidak akan menjawabnya secara vulgar ya, tetapi saya hanya memberikan gambarannya saja, dan nantinya di akhir video ini Anda sendiri yang menyimpulkannya. Baiklah ya, langsung saja ya. Kita sudah seringkali mendengarkan rahasia sukses pengusaha miliuner ya, hingga penguasa, pejabat, dan pemimpin terkenal. Dan rahasia mereka ini sudah dipublikasikan dalam sebuah buku motivasi atau buku sejarah. Banyak hal yang mereka umbar dalam buku tersebut, mulai dari tips agar kaya, agar bisnis sukses, atau apapun lah pokoknya ya. Namun saat Anda mencoba mempraktikkannya, hasilnya nol. Kesimpulannya, kata-kata motivasi memang tak seindah yang Anda bayangkan saat Anda mencoba mempraktikkannya. Dalam buku tersebut ya, dalam buku mereka ini, para orang kaya ini tetap masih menyembunyikan resepnya. Saya yakin itu. Nah, saya akan beberkan rahasia mereka di video ini. Mereka sebenarnya ini memiliki energi spiritual yang mampu membuat mereka bisa bekerja, bertindak, dan melakukan apapun hingga menghasilkan kekayaan atau bahkan kemakmuran yang luar biasa ukurannya. Nah, Anda pasti bertanya, kira-kira apa sih mereka ini kok bisa bertindak dan melakukan hal-hal di luar akal orang awam, sehingga mereka bisa membuka bisnis baru atau bahkan bisa membuat kekayaan mereka itu terus bertambah dengan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, ini akan memunculkan pertanyaan lagi, sekiranya apa sih yang membuat mereka ini bisa bertindak seperti itu, sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa besar. Satu hal rahasianya ya, mereka telah memiliki energi spiritual, di mana energi spiritual ini bisa membantu meningkatkan kekuatan alam bawah sadar mereka. Dan pastinya Anda tahu bahwa banyak orang-orang dengan nama besar yang memiliki kekuatan khodam pendamping, dari raja hingga wali, bahkan para tokoh politik hingga artis zaman sekarang sebenarnya itu telah memahami arti pentingnya manfaat dari energi khodam pendamping, di mana khodam pendamping ini memiliki fungsi ya, mengaktifkan kekuatan alam bawah sadar, diantaranya indera keenam yang meliputi intuisi, mata ketiga, hingga mata batin ya. Mereka telah aktif dan tanpa mereka sadari mereka memiliki daya supranatural dan spiritual yang kuat, sehingga dalam proses mereka berjuang meraih impian, maksud saya kemampuan spiritual dan kemampuan supranatural yang dimilikinya membimbing mereka layaknya kompas dan membantu mengolah seluruh data, semua hasil sharing dengan mentor bisnis, buku yang dibaca, pengalaman hidup, dan konsistensi dalam disiplin hidup sehingga mencapai kesuksesan mereka. Kemudian mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan pancaran energi dan aura yang kuat ya, sehingga mampu menopang apa yang mereka kerjakan. Sebab yang namanya rezeki, jabatan, dan kekuasaan itu memerlukan daya energi yang memadai pada tahapan level yang berbeda-beda. Sebab energi Anda adalah rezeki Anda. Apabila energi Anda kurang, pasti rezeki Anda akan goyah. Nah, dari sini mereka memahami bahwa khodam pendamping dengan izin Tuhan pastinya ya, bisa digunakan sebagai pendamping mereka, menjaga mereka, serta membantu bersaing dengan manusia lainnya dalam persaingan karir, rezeki, bisnis, dan menjaga mereka. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan sendiri ya, bahwa energi khodam memiliki manfaat yang luar biasa untuk Anda, khususnya di bidang kerezekian dan kekayaan. Karenanya, bagi Anda yang memiliki khodam pendamping, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan bagi Anda yang ingin memiliki khodam pendamping, insya Allah saya bisa membantu. Demikian pembahasan kami ya, silakan disimpulkan sendiri apakah bisa energi khodam pendamping bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kekayaan Anda. Silakan Anda simpulkan sendiri. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang ingin dibantu memiliki khodam pendamping, baik melalui mustika, pusaka, benda bertuah lainnya, monggo jenengan WhatsApp saja asisten saya di nomor yang sudah tertera di video ini. Demikian, salam rahayu.